tulisannya Minecraft. Hari ini kita akan lagi malas. Bukan ya, kita reaction loh. Tapi reactionnya keren-keren guys. Karena kita akan membandingkan Minecraft yang di dunia Minecraft dengan dunia asli guys. Keren banget dong. Sebelum kita memulainya, boleh teman-teman kasih like yang banyak dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe guys ya. Oke, let's go guys. Laba-laba guys ya. Ini adalah laba-laba yang di Minecraft. Dan ini adalah laba-laba yang menggigit si Spiderman. Oh, no. Berubah menjadi Spiderman. Salah-salah. Menggigit si Peter Parker. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Yaitu Snow Golem ya guys ya. Nah, ini yang di Minecraft. Ini dunia asli. Dunia aslinya kayaknya buatan orang nih. Tangannya tuh kurus kering nih. Tangannya kurus kering meskipun pakai stick juga sih guys ya. Tapi untuk badannya, lihat tuh kenapa badannya dibuatnya kayak udah tidak berbentuk ya Mon ya. Kenapa tidak dibikin kayak bulat-bulat gitu ya meskipun di sini kotak ya. Lihat dulu dong, itu esnya itu keras makanya susah dibentuk. Betul juga guys, kalian bisa lihat ya. Ini topeng-topengnya ini gak bener guys, gambar pakai pena-pena sendiri. Baik, kita lanjut guys. Okay. Semuanya ini udah tahu lah ya. Ini adalah lumba-lumba. Jadi ya di sini lumba-lumba di Minecraft, di sini lumba-lumba. Kalau ini di mana-mana ada, guys. Siapa yang di sini yang pernah dicium sama lumba-lumba? Coba tuliskan di bawah kolom komentar. Ya, kalau kita pergi ke wahana, Mon. Pasti pernah lah kalau kita ke wahana sirkus. Ya, karena zaman sekarang jarang ada sirkus, Mon. Kalau kita di wahana sirkus, itu banyak banget itu kan kayak lumba-lumba yang loncat-loncat itu. Terakhirnya pasti kita foto sambil dicium sama lumba-lumba, guys. Ya, yang belum pernah dicium, minta dicium, guys. Let's go. Oke, selanjutnya ini adalah kura-kura ya, penyu ya. Ini sebenarnya penyu ya, Mon. Bukan kura-kura ya. Kalau kura-kura itu tangannya itu kayak apa ya? Kayak ada cakarnya, bener gak sih, Mon? Ini penyu ya, penyu ya. Bener, sea turtle guys, itu penyu ya guys. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah kalian bisa ngelihat di sea turtle di sini itu sepertinya banyak sekali yang mengikuti dia. Ada di sini, ada di bawahnya juga ada ikan-ikan yang parasitisme. Ikan memora loh itu, astaga. Kenapa dia ada di bawah dia? Supaya di ikan itu aman, tidak digigit sama ikan yang lain guys. Tapi kalau di Minecraft tidak pernah ada ya guys ya. Dan kita bisa lihat berbeda dari segi warna juga. Kira-kira ada mau nggak yang warnanya kayak gini hijau ya? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Ada, tapi mungkin jarang ketemu ya gitu ya. Kebanyakan warnanya seperti begini ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah Alex. Alex Minecraft bersama dengan Alex di dunia asli. Tapi sepertinya Alex cabe-cabean. Bener. Ini Alex cabe-cabean guys. Kalian bisa ngelihat ini seperti orang Indonesia. Ya, kalau aku kurang suka dengan Alex ini guys. Menurut aku ini Alexnya kurang tepat. Ya harusnya warna hitam bukan warna kuning. Kita coba lihat yang aku suka. Tadar! Yaitu ini dia. Wow, I like it. Nyami-nyami. Silakan naik ke atas. Tangan dulu, Mon. Kita cuman reaction. Kita cuma melihat saja. Gimana guys menurut kalian? Apa kalian lebih setuju Alex yang pertama, Alex cabe-cabean, atau Alex si gemoy? Kita lanjut guys. Okay. Nah, selanjutnya di sini adalah kelelawar atau bat ya guys ya. Ya, seperti kalian tahu di sini adalah sama bat di Minecraft seperti gini dan bat dunia asli juga seperti begini. Ini mirip lah guys ya. Cuma bedanya bat yang di Batman guys itu berbeda guys. Kita lanjut guys. Oke, okay. Ender Dragon di dunia Minecraft seperti gini, kurus kering. Tapi di dunia asli guys, kalian lihat gagah. Ada kayak sirip dari mana sih? sisik naga ya. Scale ya guys, kalian lihat scale ya. Keren ya. Aku sebenarnya paling suka dengan naga guys. Apa kalian suka dengan naga? Yang suka dengan naga coba kasih like dulu ya guys ya. Kita lanjut. Oke. Sheep di Minecraft bentuknya seperti kotak-kotak. Tapi anehnya dunia asli itu bentuknya bulat. Tidak sama sekali dengan di Minecraft. Mana ada yang kotak, Mbak? Ya tetap aja di sini tuh lihat tuh mukanya sampai harusnya lebih lonjong dikit dong. Lihat tuh, ini kan lonjong nih. Kan Minecraft. Ya ampun. Halo Wuli, apa kamu sehat? Belum dimakan kan sama si Amanda? Oke, kita lanjut guys. Wow,
ini dia Mon, silver apa namanya? Silver fish ya. Apakah benar silver fish yang ada di Minecraft ini dan di dunia nyata seperti ini? Huh? Aku sih enggak tahu guys ya. Atau dia cuma asal mengambil bentuk yang silver aja pokoknya. Tapi kok kita melihat Mon di sini ya Mon ya. Kita lihat di sini kan ada tajam-tajamnya gitu ya. Betul. Nah, secara kita benar-benar melihat dengan jelas Mon. Di sini seperti seakan-akan ada sisi loh Mon. Kamu lihat. Oh, no. Tajam. Ada sisi-sisinya. Seperti ada tajam-tajamnya itu guys ya. Mungkin itu benar ya. Ini adalah silver fish di dunia nyata guys. Menurut kalian gimana? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar guys. Oke, okay, kita let's go. Oke. Ini adalah fox. Ya, bener lah ya. Fox di Minecraft sama di dunia nyata mirip sih. Tapi aku jadi bertanya-tanya Mon, apakah fox itu sebenarnya hidup di tempat yang ada es ya? Bukannya dia hidup di tempat yang hutan-hutan ya? Enggak, fox itu karena bulunya tebal, dia harus hidup di tempat yang dingin. Begitu guys ya, jangan kalian bawa ke Indonesia ya, jadi anjing kampung nih. Gak ada bulu ya, gak bisa, keparasan dia, oh no. Next guys. Aku sih ada kesel ya guys. Iya, di guest yang di Minecraft ini memang oke lah ya, tapi ini buat apa sih, buat nakut-nakutin anak orang gitu. Aku ada kesel ya deh. Ya. Yang di live itu sudah aku sediakan Mon. Kasih kamu lihat ya. Ini dia. Ini animasi. Ini baru ini baru real life mau dilempar dengan batu. Kesel ya. Tembak. Keluar panda yang selanjutnya. Ya udahlah ya, panda ya Mon ya. Ya panda dunia Minecraft sama dunia asli itu memang ada ya guys ya. Itu dunia asli panda guys ya. Okay. Nah, siapa yang pernah di sini itu yang pegang-pegang panda ya, dia tidak kelihatan seperti itu bentuknya yang lucu-lucu ya Mona, kalau dekat-dekat dia dicakar juga guys. Oh ya, jangan nih, bisa cakar, bisa lah, jangan sembarangan. Oke, ini adalah ini squid ya, enak. Jangan kau lihat itu sebagai makanan ya, yang membedakan di sini itu adalah kak. Ini adalah warnanya biru dan ini warnanya segini. Tapi yang pastinya apakah ada warna seperti ini? Ada guys. What? Tapi untuk semua bentuk squid yang warnanya itu kayak contohnya biru kek atau warnanya yang agak kayak gimana ya Mon? Agak kontras-kontras. What? Itu biasanya beracun ya, kayak terutama gurita. Jangan macam-macam kalian makan. Goy. Tapi enak loh. Kalau... Ya, the next. Oke. Ini dia. BABI. Lucu ya. Barbie. Lucu. Barbie guys. Ya, Barbie guys. Barbie. Ya, sama-samain. Nah, yang ini itu tapi ya sebenarnya guys ya, sebenarnya kebanyakan Barbie aku lihat itu adalah warnanya begini, bukan pink kayak gini ya, Mon. Kamu mengejek seorang Barbie. Oh, no. Ya, mau gimana kok kita ngomong langsung kan enggak enak dengernya, ya kan sih? Ya, ini makhluk haram ini. Tapi yang pastinya kalau dilihat di sini itu kan pink ya. Tapi kalau aku lihat kebaikan dari film-film dia warnanya putih begini guys. Tapi nggak tahu apakah dia benar pink. Kita next. Oke, bear di sini warnanya apa Mon? Putih. Benar putih ya. Di sini bearnya putih. Dari sini bearnya putih apa? Putih biasa, putih beda. Ini kalau kita menamakan ini adalah broken white Mon ya. Dia putihnya itu bukan putih kayak gini. Ini baru putih bersih. Putih yang hancur ya. Ya ini broken white biasanya dipakai untuk ngecat dinding rumah. Enggak, ini namanya putih susu. Broken white. Ya udah sama aja sih, putih susu dan broken white itu mirip-mirip lah guys ya. Nah jadi ceritanya kalau kita lihat-lihat ya, beruang lah guys ya. Oke, jangan-jangan kalian elus-elus juga dimakan guys. Kita next. Enderman. Tapi kenapa aku kesel ya melihatnya ya Mon? Aku kesel loh melihat Enderman yang dunia asli loh Mon. Kamu lagi cosplay ya? Jelas-jelas di sini Endermannya tangannya lurus. Kenapa di sini jadi tangan manusia? Kamu cosplay ya? Dia kalau pegang item kan tangannya apa? Kayak manusia pun. Iya tapi kesel loh Mon. Tapi tenang-tenang Mon. Sudah aku sediakan yang keren ya. Ini gak bener ini guys. Menurut aku gak suka dengan yang begini guys. Gak suka guys. Oke kita lihat yang bener guys. No ini dia. Lihat tuh. Ini lebih mirip manusia. Lebih mirip. Dan itu.
panah guys ya. Eh, sekarang kita coba lihat yang selanjutnya, ini adalah leopard ya. Nah, di sini aku bingung ya. Leopard di sini seperti begini, tapi di sini leopardnya kok kayak kucing ya ini ya. Kenapa dia kasihnya yang masih baby-baby? Ini kenapa tidak memberikan yang dewasanya ya? Ini kayak kucing jadinya Mon ya. Yang sebelah Minecraft kan itu kayak anak-anak. Iya sih, dia aja kayak masih kecil ya guys ya, bukan anak-anak kali ya ampun. Jadi kayak masih kecil, jadi sih juga dibikinnya masih kecil gitu ya. Oke lah. Kita next. Oke. Aku juga rada kesel liat ini. Ini adalah villager guys. Kenapa villagernya itu sepertinya kegendutan? Enggak tuh, itu otot dada tuh. Berarti cowok yang di dalam situ itu berotot. Masalahnya ini kelihatan tidak seperti otot ya, malah seperti kayak balon yang dipaksain gitu ya. Dan di sini dia pegang-pegang emerald ya guys. Karena dia bisa ditukar dengan emerald. Tapi ini kayak buatan sendiri loh Mon. Kayaknya aku kurang suka ya. Aku lebih suka ya ini guys ya. Ini dia. Kamu lihat tuh, mirip kan hidungnya panjang, dia punya alisnya tebal, matanya besar, dan bentuk yang pastinya ada yang paling penting, mukanya kotak Mon. Dan dipapain bu, dikemainin, yo ampun, ditarik. Iya. Dan dia meledak guys, itu yang aku suka ya guys ya. Oke, ini kita lanjut. Blaze ya, yang pastinya menurut aku Mon, ini buatan sendiri. Jadi keren. Ini tapi keren, dia bikinnya bagus guys ya. Tapi yang pastinya, Blaze itu tidak ada di dunia asli, aku tidak menemukan guys. Jadi yang adanya cuma begini ya guys. Oh no. Oke, kita kasihlah applause guys karena dia itu memberikan bentuk yang keren. Next. Wah, Piglin. Kenapa aku merasa Piglin sini juga cuma copy paste dari sini, taruh sini. Hah? Tapi bagus loh. Ya, dia bikinnya sih bagus. Sama persis ya Mon ya. Bagus. Tapi aku pengen lihat dalam bentuk realnya Mon. Nah, aku menemukan satu gambar. Ya kira-kira seperti gitulah kalau bentuk aslinya. Cuma ini gambarnya dalam bentuk gambar ya guys ya. Nah, seperti gini. Ini sih keren. Ini horor. Horor ya, tapi ini Piglin yang sebenarnya, di mana Piglin tuh pasti ada namanya moncong-moncong itunya ya, Barbie-nya ya, moncong-moncong Barbie. Sama dia di sini ada hancur-hancur dari mana dia ada jadi zombie, ya badannya jadi tegap-tegap, dia ambil pisau, ya seperti begitulah guys ya. Oke, kita next. Oke, slime. Slime yang di Minecraft dunia asli, meskipun aku lihat memang seperti ini, tapi aku masih kurang puas dengan slime yang ini Mon ya. Aku lebih suka dengan slime yang lain, yang mungkin yang seperti begini. Ini menurut aku lebih slime ya, yang lebih dunia asli karena ada gambar wajahnya Mon. Iya, lebih lucu. Atau menurut kamu slime yang seharusnya dunia asli dan seperti begini Mon? Harusnya sih seperti ini sih. Iya, dia kan aja dia tuh monster yang menghajar orang ya. Jadi dia tidak mungkin yang lucu-lucu begini guys. Dia harusnya bentuknya kayak gini ya, yang mengerikan guys. Oh no. Photoshop. Tunggu dulu, aku tahu nih Steve sih. Ini Steve, mukanya kotak ya. I know. Tapi kenapa ada orang yang di Photoshop ini muka orang, kasian banget. Ya ampun, kotak ya dia guys. Dan rambutnya juga pendek ya guys ya. Bajunya biru, top. Menurut aku dari semuanya ini paling top. Astaga. Dia bilang kasihan, harusnya kasih itu ya Mon ya, kasih air mata ya Mon. Iya, kenapa menjadi gini? Ya ampun, kotak guys. Ya ampun, oke kita lanjut guys. Oke, pufferfish ya. Ada yang unyu-unyu kotak begini, aslinya itu adalah bulat. Dan seperti ini, sebenarnya dia itu ya, tajam-tajamnya itu kecil-kecil ya di sini ya. Nah, oh, siapa? Apa? Pas pegang tajam, cucuk. Enggak juga sih, jadi sebaiknya untuk melindungi aja Mon. Kalau lu benar-benar mau makan dia, nah itu baru kena Mon. Kalau lu cuma pegang doang mah nggak berasa. Begitu. Siapa di sini yang pernah pelihara pufferfish? Nah itu, jadi ada air tawar sama air laut ya. Kita lanjut. Ini sih agak keterlaluan sih. Ini kan witch itu cewek. Ya, witch itu kebanyakan cewek guys. Dan ya ini kan jelek begitu. Kenapa real life-nya lucu begini? Oke, oke. Sampul lagi jadi Harry Potter. Iya, oke. Okay. Masih bisa disamain karena dia punya topi yang sama, baju yang sama. Oke, okay, bolehlah. Meskipun penampilannya jauh ya guys ya. Kasih like dulu guys. Let's go. Wah. Kesel ya aku sih guys. Aku kesel loh guys. Serius. Kalian lihat ya, ini Aaron Golem itu begitu gagah. Dan lihat ini. Apa ini? Gak kelihatan nih kakinya di sini. Oh no. Oh no. Ini disaster guys. Aaron Golem tidak harusnya seperti begini ya. Aaron Golem harusnya seperti begini guys. Ini dia. Kalian lihat. Duar. Atau Aaron Golem yang
sebenarnya adalah seperti begini guys. Aku lebih bilang seperti begini. Ini iron yang sudah berkarat gitu lah, kan belum dicat ya. Jadi menurut aku kalau ada di dunia nyata juga ada seperti begini lah ya kira-kira. Bukan seperti ini, sini kayak iron golem, tapi dia bentuknya kayak dari stone gitu. Aneh sih, iya sih. Ya seharusnya dia terbentuk dari besi ya, mon. Namanya juga iron ya. Nah harusnya seperti gini guys. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah ayam goyeng ya. Kalian bisa lihat ayam di Minecraft itu bentuknya tidak enak dimakan. Tapi kalau kita melihat satu lagi ini pengen dipotong guys. KFC. Ini pahanya gede ya, mon. Di Minecraft lebih mirip bebek sih. Iya, dia tuh gak ada pahanya guys, gak ada makanan. Dia langsung dari kaki ke atas. Iya. Ya jadi kalau pahanya gak bisa digoreng guys. Kalau ini yummy. Gede ini guys. Oke, yang suka ayam goyeng kasih like dulu guys. Oke, guys. Jadi sampai di sini dulu ya kita reaction untuk Minecraft di dunia nyata sama Minecraft dalam game. Menurut kalian gimana? Apa kalian suka atau tidak? Kalau kalian suka jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi guys next video berikutnya guys.